بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله dia ya, bada Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy rajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu aufiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ya yawmal labay unti labay unti wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humul zalimun faqala idan fi ayatil akhar a'udzu billahi minasy syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim khud min ambarihim sotaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sadaqallah antin bersyukur kepada Allah tidak entintinya marilah kita aturkan pada malam hari ini kita masih Dapatkan keberkahan, hidayah, kesehatan, sehingga kita dapat lepaskan kehidupan kita, duniawiyah kita sejenak, untuk melaksanakan ibadah sholat ansya, tarawih, dan nanti insyaallah fitir Salawat dan salam, tentu kita aturkan kepada junjungan kita, Nabiullah kita. Rasul utusan Allah yang terakhir Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas jasa beliau sampai hari ini kita masih tetap terus dapat memegang teguh dinullah al-islam para jamaah yang mulia salah satu poin penting edukasi dari bulan Syam Ramadan adalah kita tumbuh sikap filantropi atau sikap kedermawanan. Kalau orang Jawa bilang nyahnyoh. Sikap welas asih, sikap empati yang cukup tinggi kepada orang lain. Dan bahkan mungkin sikap filantropi ini, kalau kita bandingkan dengan sebelum Ramadan, jauh. Bayangkan para jamaah yang mulia, kalau masjid di Tembalang saja tidak usah di Indonesia, setiap malam mengadakan tarawih dan mengedarkan kota infak seperti yang kita lihat di... MPD ini dan rata-rata di atas 300-an 400-an setiap malam. Ada yang 500, ada yang 200, tapi kita misalnya taruh kata 250.000 saja. Di Kecamatan Tembalang kita hitung ada berapa? Kami kira lebih dari 10 masjid. Setiap malam selama 29 atau 30 malam Pertanyaan yang muncul uang dari mana itu? Ya dari jamaah. Jamaah dari mana begitu lomo dalam bahasa Jawa ya? Tadi itu sikap kedirmawanan itu dalam bahasa orang-orang Eropa itu filantropi. Sikap kedirmawanan itu betul-betul nampak pada bulan Syam Ramadan. Dan kalau bulan-bulan sebelum Ramadan kita hanya bisa menyaksikan seminggu sekali. Hari Jumat. Taruh kata misalnya kota infaknya juga segitu, 250 misalnya per masjid. Tergantung kadang-kadang libur, kalau jalan-jalan raya, masjid-masjid jalan raya seperti ini libur kadang-kadang kota infaknya tidak begitu banyak. Tapi kalau pas kebetulan tidak libur, kotak baknya mungkin lebih dari sejuta. Tapi kalau kita bagi kali bagi empat, satu juta bagi empat ya dua lima puluh. Matematika ini secara logika tidak masuk akal para jamaah yang budiman. Kenapa? Karena memang Allah menumbuh suburkan, menggetarkan, menggerakkan kesalehan pribadi kita, kesalehan sosial kita, yang didorong oleh kehebatan bulan Syam Ramadan. Dan itulah hebatnya semua ibadah-ibadah dalam Islam itu mesti mengkaitkan persoalan pribadi dan persoalan sosial. Atau persoalan vertikal sekaligus persoalan horizontal. Maka kesalehan yang ingin dipadukan dalam Islam, kesalehan yang ingin didapatkan dalam Islam, kesalehan yang harapan kita bisa menuju ke sana adalah kesalehan individual sekaligus kesalehan sosial. Maka ibadah dalam Islam pasti itu melibatkan antara vertikal dan horizontal. Semua bisa dilacak. Sholat, Kata Rasul, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj itu apa? Mi'raj itu ketika Rasulullah dipanggil Allah Sidratul Muntaha tanpa pendamping siapapun. Jibril tidak kuat sampai Sidratul Muntaha. Sampai langit langit ke-6, Jibril mengatakan, "Ya Rasul, saya tidak kuat. Sayap saya pasti patah. Hancur engkau saja yang minta izin kepada Allah." Maka kalau Rasul itu seorang sufi itu nggak mau turun itu. Jadi Rasul itu kalau sufi hanya pengen ketemu Allah cukup. Ketika nerima wahyu sholat sudah selesai. Kesufiannya sudah cukup. Karena tujuan dari sufi itu kan bagaimana ketemu dengan Allah. Baik zatiyah maupun sifatiyah. Rasul tidak seorang sufi yang melepaskan kehidupan dunia. Rasul turun ke bumi. Kenapa? Tadi itu. Karena Rasul itu pengen umatnya itu disamping soleh secara vertikal, tapi juga soleh secara horizontal. Sholat ketika kita berdiri, Allahu Akbar. Takbiratul Ikhram. Mengharamkan semua perbuatan apapun selain menembah kepada Allah. Tetapi ketika kita sudah salam, apa yang kita lakukan? Menengok ke kanan sampai pipi kita itu terlihat ke belakang. Maka ketika kita salam hanya begini. Perspektif ini kurang sempurna. Menengok sampai pipi kita itu kelihatan dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengok. Pipi kiri juga begitu. Nengok. Sampai pipi kita itu kelihatan betul dari belakang kalau kita punya pipi. Itu artinya apa? Ibadah sholat kita itu berdimensi sosial tidak hanya sekedar vertikal kepada Allah taala. Ibadah haji itu dimensi sosialnya besar tapi ada dimensi vertikal. Apa itu? Wukuf. Sa'i itu sosial. Maka Dr. Ali Sariati mengatakan ibadah haji itu penuh dengan pralambang-pralambang Pakaian ikrom itu kesederajat, kesederajatan. Artinya apa? Semua warna kulit dari penjuru dunia, dari suku bangsa manapun, ketika sudah ikram maka pakainya sama, putih. Tawaf menandakan kesemestaan. Kenapa? Karena di situ kumpul dari berbagai macam suku bangsa. Sa'i keseriusan untuk menggapai sebuah motivasi hidup. Tapi ketika kita masuk wukuf padang di Arafah, Rasul mengatakan lah haji ya ilal Arafah. Al hajul Arafah. Haji itu Arafah. Makna Arafah apa? Introspeksi diri kepada Allah. Maka ayat yang muncul wala jidala wala Tidak boleh tutup kita menimuni, gibah, bully, membunuh hewan, kemudian memotong pohon. Kalau kita melanggar itu, kena dam. Kafarot. Itu artinya apa? Haji yang begitu banyak dimensi sosialnya tetap dibalut oleh Allah dimensi vertikal. Pun juga demikian ibadah saum kita. Saum kita ini banyak dan hampir dua pertiganya adalah dimensi vertikal yang dimainkan oleh Allah kepada kita. Maka Allah bersabda, Allah berfirman yang kemudian diwartakan Rasulullah menjadi hadis kunci. Ashumuli wa jizibi. Saum itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Dimensi vertikal yang dipanggil Allah. Maka kalau misalnya Naudzubillah min dalik, seseorang yang mungkin kerja dari jauh, kerja Semarang, rumahnya mungkin luar kota Semarang, dari luar kota Semarang tadi dia sahur bersama keluarga doa bersama kemudian sampai Semarang lapar masuk warung soto nggak ada yang tahu masuk McD masuk KFC nggak ada yang tahu karena apa itu dimensi vertikal yang dimainkan Allah sampai rumah lagi waduh lapar sekali ini dek kata yang bekerja tadi itu siapkan segera buka puasanya ini loh bibirku pecah-pecah menahan panasnya hari ini. Iya betul mas. Padahal dia sudah mampir warung soto. Kenapa? Ini dimensi vertikal yang dimainkan Allah. Bukan dimensi sosial. Tetapi puasa para jamaah yang budiman ditutup dengan dimensi sosial. Apa itu? Zakat. Maka kata Allah, Hud, ambil. Dalam surat Al-Imran, 103 bisa dibuka. amwalihim tutuh huruhum batu zakihim Ambil harta-harta mereka untuk mensucikan dirinya dan dan mengembangkan. Jadi di sana ada batu zakihim dari kata-kata zak bertumbuh kembang. Maka para lembaga amil zakat termasuk masjid-masjid dimanapun berada di akhir-akhir Ramadan seperti sekarang ini pasti mewartakan tentang zakat fitrah zakat mal maka hadirin jamaah yang budiman kita akhiri ibadah vertikal kita yang hampir 2 per 3 ini karena ibadah sekali, sekali lagi ibadah saum itu ibadah ibadah vertikal kita kepada Allah keberhasilan vertikal keberhasilan saum kita nggak ada yang tahu. Pun istri kita yang mohon maaf setiap malam mendamping kita pun tidak tahu kualitas puasa kita. Karena hanya Allah yang tahu. Tetapi jangan hanya lepas vertikal saja sehingga kita lupa horizontal. Apa itu zakat fitrah, zakat mal, ataupun zakat yang lain. Zakat fitrah secara otomatis adalah makanan ataupun bahan pokok makanan yang kita konsumsi. Pak, apakah boleh saya berzakat fitrah dengan uang? Itu teknis. Ahli fikih Al Azhar Kairo Mesir memfatwakan boleh. Tidak masalah. Nanti panitia yang membelikan beras. Tapi kalau panitia tidak mau repot, itu pun juga teknis. Panitia penerima zakat fitrah masjid di Ponegoro tidak menerima uang, hanya menerima beras. Itu karena persoalan teknis, bukan persoalan yang lain. Tapi MBD memilih boleh menerima uang. Masjid kami di Korpri enggak. Kenapa? Repot. Hanya persoalan masa repot, bukan masalah sah tidaknya. Itu. Karena kalau kita bicara tentang masalah fikih sudah sangat berbeda. Rasul itu zakat fitrahnya bukan beras, gandum. Dan hitungannya bukan kilogram, sok. Sok itu apa? Sok itu begini, jamaah. Tangan nabi, tangan dewasa, ngambil gandum. ya Ini satu sok. Nah, sekarang tangan saya dengan tangan para jamaah yang besar-besar tentu berbeda. Uh, ini berbeda persoalan-persoalan fikih yang kami kira tidak perlu kita persoalkan secara runcing. Tetapi fikih ulama sudah sangat jelas. Indonesia mengambil istimbat dua setengah kilogram beras karena makanan kita sehari-hari adalah beras. Nah, lebih dari itu para jamaah yang budiman mengakhiri dimensi vertikal puasa kita marilah kita keluarkan dimensi sosial kita. Zakat fitrah jelas jiwa untuk mensucikan, membereskan puasa-puasa kita. Sedangkan zakat mal jelas dua setengah persen kali harta yang ber harta yang kita simpan selama dalam setahun. Bisa kita punya motor, motor kita beli sudah lunas, sudah persis satu tahun. Harga jual 9 juta, maka 9 juta kali dua setengah persen kita keluarkan. Emas pun juga begitu bisa dikalikan dua setengah persen kali berapa gram. Setelah emas itu memiliki durasi waktu satu tahun, atau sekali lagi ulama Mesir itu kemudian mengkalkulasi semua harta dikalikan dua setengah persen, maka itu sudah bisa menjadi harta zakat mal. Maka sekarang ada istilah namanya zakat profesi. Zakat profesi itu zakat gaji kita. Jadi gaji kita kotor setiap bulan berapa, sebelum kita terima, minta kepada pegawai kantor memotong 2,5 persen. Maka pulang itu sudah suci. Kita berikan kepada anak istri itu, sudah tidak ada haknya orang lain. Hadirin jamaah sholat isya, tarawih, dan insya Allah witir yang budiman, mengakhiri kultum pada malam hari ini, sekali lagi semua ibadah dalam Islam itu pasti dua dimensi. Vertikal, horizontal. Pun juga begitu, puasa kita ini hampir semuanya dimensi vertikal, tapi Allah tidak mau menutup ibadah vertikal itu dengan menghilangkan dimensi sosial. Kita keluarkan zakat fitrah, kita keluarkan zakat mal, kalau kita memang sudah berhak untuk mengeluarkan atau berkewajiban mengeluarkan. Dan yang lebih penting lagi, selain kita berzakat, kita jangan lupa bersilaturahim kepada orang tua kita, kepada sanak famili kita. Karena tentu saja itu juga bagian dari ibadah yang bersifat horizontal. Mudah-mudahan puasa kita ini kita tutup dengan kehusuan dan dua dimensi itu bisa kita raih, dimensi vertikal dan sekaligus dimensi sosial. Kurang dan lebih mohon maaf, bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi